Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, saya janda tak tahu nak buat apa dengan duit, saya pergi sudut lemak. Baru-baru ini perkongsian pelakon sensasi Zarina Anjoli menjadi perhatian ramai apabila mendedakan dia melakukan rawatan sudut lemak di sebuah klinik estetik swasta. Bagaimanapun perkongsiannya itu menimbulkan rasa kurang senang netizen sehingga ada yang mendakwa rawatan sudut lemak yang dilakukan itu adalah haram bagi seorang muslim. Tidak hanya berdiam diri, Zarina atau lebih mesra disapa Anju dilihat membalas kritikan segelintir kaum lelaki dengan mengatakan menonton video lucu sambil beronani juga haram dan berdosa. Dalam pada itu Anju berkata, dia tidak terikat dengan mana-mana kontrak produk kurus serta menafikan dakwaan bahwa dia menipu dalam proses penurunan berat badan. Sudut lemak bukan sudut sampai 10 kg, satu bahagian dan selepas susut berat badan kena maintain saya masih guna suplemen. Kontrak saya bersama satu produk kurus sudah tamat pada minggu lepas, jadi suka hati saya lah nak sudut apa. Kalau saya menipu pengikut, baik saya diam tak buat hantaran apa-apa katanya. Anju berkata lagi, dia mengakui sukar untuk menurunkan berat badan selepas bersalin dan tidak masalah untuk berbelanja untuk melakukan rawatan tersebut. Sebab perut buncit lepas beranak, susah nak hilang walaupun jogging dan bersenam. Saya pergi sudut lemak. Saya janda bosan duduk rumah seorang, tak tahu nak buat apa dengan duit, jadi saya pergilah katanya. Sekian info hari ini, terima kasih.